Kanjeng Dimas taat pribadi menjalani sidang perdana kasus penipuan. Anak dari asisten pembantu rumah tangga terpilih menjadi anggota Paskibraka. Busana musim dingin Jember Fashion Karnaval menjadi buruan fotografer. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Tika Nurdiana, inilah Kompas Jember selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.